Mira. Sebenarnya ni very general lah. Untuk Mira bagi nasihat pun, Mira pun banyak lagi kekurangan, taklah sempurna. Jadi macam Mira sendiri, Mira pun alhamdulillah ada bersuami. Suami pun banyak ingatkan, okay, solat on time. Kadang-kadang kita orang pun make sure at least jemaah kalau satu hari tu sekali sehari. Kan kalau tak maghrib, insyaallah selalunya kan. Tapi kalau Mira tengah syuting memang subuh. Itu pun paling yang paling dapat masa time sama-sama, sebab malam nanti bila balik dah lambat kan. So alhamdulillah Mira pun ada suami yang sangat menitik beratkan tentang solat, agama. Kalau dulu mak dan abah kan yang banyak membimbing kita lah. Sekarang ni apa-apa suami. Dan alhamdulillah Mira pun percaya kalau Mira jaga hubungan dengan Allah, Allah lagi bagi Mira rezeki yang banyak. Mira percaya macam tu. Dan tambah lagi bila ada keluarga ni kan, kita ni banyak keinginan, banyak hajat, banyak doa, banyak impian. So bila macam macam doa, ya Allah Tuhanku, bagilah anak aku besar dengan sihat. So berfikir, kita ni banyak doa dengan Allah ni, tapi takkan kita tak jaga solat kita. Kan, itu yang buat Mira macam, okay, if you want this, you have to take care of your relationship with Allah first. Then Allah akan makbulkan setiap doa you. Itu yang Mira pegang lah, macam okay, banyak benda kita nak, okay, kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita sesama manusia dan insyaAllah Allah akan makbulkan doa-doa kita.